Hello, hai, assalamualaikum. Okay, hari ni kita nak unboxing Gundam RG. Ini P Bandai punya SWAT Impulse Gundam. Ini dia version daripada Force Impulse yang standard punya. So kita akan nampak kit yang apa pun lebih kurang aja, cuma bahagian backpack dengan weapon yang akan beza dan juga color. So, kalau P Bandai macam biasa, yang ni satu color je. Dan RG yang standard gambar kepala, lepas tu sini gambar full. So, sini RG, P Bandai sini tak ada apa, just nama saja. Ni pun gambar sama macam tadi, nama, lepas tu sini dia punya info. So, kita akan buka. Tengok mana. Okay, first tanya, first pack. Ada stiker, dua runner. Terus, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh dan lapan pack. So, kita tengok menu dia. Okay. SWAT Impulse. Okay. So, ada part yang kita tak pakai. Nampak dua sini, dua part tak pakai. Lepas tu ni runner-runner yang ada dan stiker. Biasa cosplayer sama je macam Force Impulse. Lepas tu pergi pada chest, tangan, kepala dan weapon. So dia terus buat apa tu mode yang macam ni. Sebab tu dia ada weapon and shield terus. Apa nama mode ni jap. Transformation into chest flyer. So the first buat chest flyer dulu. Lepas tu dia buat kaki. Kaki kiri kanan. Dia buat terus dua-dua. Lepas tu dia akan beza kiri kanan, just atas dia saja. Dia akan beza kiri kanan. Lepas tu waist. Lepas tu dia berikan transformation into leg flyer. Ni yang satu lagi lah. Tadi chest flyer, ni leg flyer. So dia, kalau tengok cerita tu, dia akan keluar satu-satu, baru dia transform jadi satu Gundam lah. Lepas tu shield flyer ataupun sword shield, shield hawk. So, tak nak sebut dia. So yang ni, kalau sebelum ni dia bawa backpack untuk Force Impulse, yang ni dia akan bawa backpack untuk SWAT Impulse. So yang ni still sama. Lepas tu dia ada wing yang ni. Lepas tu Excalibur ni, pedang ni, pedang panjang ni ada dua. Tu wing yang tadi dia akan pasang dekat dia punya body ni. So dia akan jadi satu backpack punya part lah. Lepas tu kat sini transform daripada tiga part yang beza tadi jadi satu Gundam. So yang ni dia punya core fighter. Lepas tu masuk ke kaki. Lepas tu badan ni akan pergi ke core fighter tadi. So ni shield dia. Apa gimmick yang boleh buat kat shield ni. Dia ada pisau kecil ni yang simpan dekat side skirt ni, sama macam Strike Gundam. So yang ni yang backpack dia sebelum dia attach ke Gundam lah. Macam ni. So ni Excalibur, pedang panjang tu ada effect part dia. Dan dia boleh gabung jadi satu pedang yang panjang lah. So yang ni macam boomerang pun boleh dicabut jadikan satu weapon. So last sekali kat sini dia ada guide untuk ikat. So kita akan buka satu plastik, tapi saya tak susun dia dari apa panggil tu abjad dia lah. Saya tak susun ABC dia lah, kita terus buka. Okay, yang ni dia punya effect part untuk weapon, dan yang ni untuk apa panggil tu pedang besar tu lah. Ni beam saber punya tu.
rasa ini dia macam kelabu, apa, putih-putih kelabu sikit. So dia ada part untuk kaki, kat sini tampak kaki. Ni core fighter dia, shin, skirt, body, kepala. So ni armor dia lah, warna C1. Buka lagi. So kita macam repeat apa yang terpasang kat first impas, cuma kita akan beza dia punya backpack dan warna saja. So ini putang panjang dia. Lepas tu ni lebih untuk backpack dia lah. Ni yang backpack punya body. Ni handle dia. Okay, ni runner apa tadi? Mana? Runner I1. So ni runner D1. Ini inner frame kaki, nampak kat sini. Kaki ada ni untuk backpack. Mesti kaki ni. Ni pisau kecil tu. Dia punya pad semua kecil-kecil dia, dia tak ada yang pad besar yang kita boleh koyak macam tu pakai gunting. Okay, ni runner G2. Ini untuk core fighter, tak silap core fighter punya part. So yang ni untuk kaki, warna kelabu macam tu. Ni warna merah untuk body dia. So kat sini body dengan shoulder dia dengan kat kaki tu ada warna merah kan. So yang ni lah dia punya skirt depan tu. Okay, sama. Ni bahagian kaki warna hitam. Ini armor untuk kat sini dapat kaki, ni tangan. Ni berkaki kat C2. So tadi C1 ni C2 untuk macam kiri dan kanan lah. Tadi yang C1 ada satu part kat sini, itu untuk badan dan kepala. Yang ni untuk kaki dan tangan. Okay, yang ni lah ni. Eh, tak silap kot. Sebab ada 2-3 color sekali. Okay, ini inner frame. Inner frame dia just sikit saja untuk body dengan untuk core fighter, tak silap yang ni. Dia tak sama macam inner frame yang RG dulu. Inner frame yang pre-assemble, boleh gerak punya. So dia ada just dua sajalah, untuk core fighter dengan untuk body. So ni A. A ni lebih pada inner frame. Ni nampak, kita nampak option tangan kat sini. So ni V fin. Ni shield punya part. Ni pun inner frame juga. Ni waist punya inner frame. Skirt, ni gun, shield. Ni connector untuk transform punya part. Ni clear part untuk core fighter dan clear part untuk mata. Ni untuk skirt. So dia ada colour separation sikit lah, warna kelabu macam tu. Tu so yang ni untuk core fighter. Yang ni merah untuk shield. Yang ni saya nampak untuk shield. Yang ni maybe untuk dia punya kepala dia tu. So ini efek part. Yang ni kita pasang untuk pedang panjang tu lah. Dia ada efek kat situ. Ni warna E. Dia warna kelabu sikit lah. Dia beza dengan kaki satu lagi tu. Sebab nak bagi dia nampak color separation dia. So ni untuk kaki. Kaki. Ni untuk kaki juga. Ni untuk tangan. Ni untuk shoulder. So, E ada dua. Dan pack last sekali. Stiker, standard RG punya stiker. Bukan water slide ikan. Lepas tu, ini inner frame D2. Tadi D1, D2 ni untuk kaki macam tu. Kaki dan ada tangan sikit. So, inner frame. Last sekali, ini dia macam boomerang weapon tu, merah tu. Ni pedang panjang tu. Ni body, ni handle pedang tu.
lima pedang dia juga. So itu sajalah untuk sword impas punya unboxing. Kita akan try pasang sword impas ni hari ni kalau sempat, maybe 2-3 hari boleh siap lah. Okay, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye.